diberi kepada pasukan Malaysia. Zainal Abidin, dialah yang menjaringkan gol penalti dengan Thailand. Dan sekarang terserah kepada Zainal Abidin tanggungjawab yang besar untuk memberi sebab menyamakan kedudukan sekarang. Kita perhatikan Zainal Abidin dan sekarang Kuan Ipin. Zainal Abidin, gol! Dua sama sekarang. Dan lega rasanya Zainal Abidin setelah bola itu masuk mencecah jaring. Kedudukan sekarang dua sama. Kita perhatikan sepakan penalti dibuat oleh Zainal Abidin sekali lagi. Kuan Ipin bergerak di arah yang tepat ke sebelah kanan, tapi tendangan Zainal Abidin terlalu kencang dan laju menjadikan kedudukan dua sama. Cara permainan Sutrisno itu tadi sudah tentulah, kalau pengadil tajam melihatnya, sudah tentu dapat memberikan penalti kepada pihak lawan. Tacklenya keras dan berbahaya. Lontaran bagi pasukan Indonesia. Kedudukan dua sama, tinggal 25 minit permainan. Muharram Rusdiana yang telah menerima satu kad kuning pada malam ini oleh pengadil, keluar gelanggang. Lontaran bagi pasukan Malaysia. Salim Mahmud kepada Rashid. Sedang menyaksikan perlawanan pada malam ini. Benar sigaran Hasan Sani, dan Hasan Sani ditolak oleh Muharram, tapi permainan diteruskan. Ajat Muharram dengan, dan kali ini tapi Sutrisno dengan Zainal Abidin. Sutrisno sekali lagi mengawal dengan baik Ahmad Yusof. Dan akan nyaris-nyaris kedua pemain nombor 10 Ajat dan Azizul tadi berlanggar. Permainan diteruskan. Azizul, Zulkifli Hamzah terlepas. Sutrisno kepada Marianto. Bola sudah keluar, lontaran bagi Malaysia. Dan sekarang pertukaran dilakukan. Sakom Nugroho digantikan oleh pemain nombor 7 Francisco Gama. Penjaga gol Kuan Ipin. Pemain baru Indonesia Francisco tidak dapat masuk lagi kerana pengadil belum memberitikan permainan. Ahmad Yusof kepada Rashid. Zainal. Dan Indonesia menyerang sekarang. Rashid terpaksa keluar. Chin An kepada Gunan Sigaran. Ahmad Yusof pula kepada Azizul. Azizul dapat melayakan bola sekarang. Potong ke dalam, peluang bagi Malaysia. Tapi kali ini penjaga gol terus dapat menangkap antaranya. Sekali lagi kita perhatikan Azizul masuk ke dalam mengelaju dan merupakan peluang yang baik bagi Malaysia untuk menjaringkan gol, tapi sepakannya terus dapat disekat oleh penjaga gol Kuan Ipin. Dan sekarang Indonesia pula menyerang. Chin An, Zulkifli Hamzah lambat
dan Indonesia pula dapat menyerang. Ajat. Indonesia membuka permainan di sebelah kiri. Jadi Iskandar dengan Marianto bersama Azizul. Marianto membuat percubaan dapat disekat oleh Jong Kim dan barulah pertukaran Indonesia dapat dilakukan. Francisco Gama menggantikan Sakom Nugroho. Francisco nombor 7, nombor 13 keluar. 13 sudah pun keluar di sebelah kanan. Inilah Francisco Gama. Tinggal 8 minit permainan. Sepakan percuma diambil oleh pemain Indonesia. Chin An untuk keluar. Hasan Sani. Muharram cross lagi tapi terlalu kuat, tidak keluar. Dan peluang bagi Indonesia sekali lagi. Dia membuat percubaan. Pemain nombor 3 jadi Iskandar dan bola keluar. Sepakan gol bagi pasukan Malaysia. Rashid kepada Chin An. Tinggal kurang 8 minit saja lagi. Kedudukan masih lagi 2 sama. Salim. Tandukannya juga luar. Inilah Francisco Gama yang baru masuk. Muharram kepada Ajat. Bola keluar. Lontaran bagi Malaysia. Penasigaran terus kepada Rashid. Tinggal 7 minit permainan. Sepakannya juga. Jong Kim. Zulkifli. Jong Kim masih mengawal bola. Ahmad Yusof. Zainal Abidin kepada Ahmad Yusof. Ahmad Yusof membuat percubaan lemah. Tidak kencang sepakannya. Dan sekarang Indonesia pula bergerak dari bawah. Guna sigaran. Bola keluar. Lontaran bagi Indonesia. Kita tengok sekali lagi tadi sepakan Ahmad Yusof. Mudah saja dapat dipungut oleh Pon Ipin. Salim Mahmud. Chin An. Nasir Yusof. Rashid Hasan. Sepakannya tinggi tapi tidak begitu jauh. Nasir dengan Marianto. Bola belum keluar. Marianto laju tapi dikawal oleh Jong Kim sekarang. Budi Yohanes kepada Marianto. Marianto cross. Surul sekali lagi. Dan Surul sekali lagi mempunyai peluang. Berbahaya striker Indonesia ini. Jarang-jarang mendapat peluang. Tapi bila mendapat peluang, tendangannya tepat sekali kepada sasaran. 2 gol telah dijaringkannya. Jong Kim kepada Hasan Sani. Zulkifli. Zulkifli cantik antaranya kepada Nasir Yusof. Peluang bagi Malaysia pula menyerang. Daniel Bidin sudah ada ke dalam tapi dapat disekat oleh Sutrisno. Zulkifli cross ke dalam dan peluang bagi Hasan Sani. Dia cuba menghantar bola tinggi tetapi segong. Peluang bagi Hasan Sani yang baik tadi untuk merembat tapi dia memilih untuk membuat chip atau menghantar bola tinggi. Segong sedikit. Kita tengok sekarang Hasan Sani kesaurangan telah menewaskan Sutrisno. Dia menghantar bola tinggi. Pon Ipin sudah keluar tapi segong sepakannya. Itulah peluang yang baik bagi Hasan Sani untuk menjadikan Malaysia 3 tadi. Gol yang ketiga tapi gagal dan sekarang Indonesia pula menyerang. Ahmad Yusof. Dan Hasan Sani
terlepas, dapat direbut oleh Muharram. Budi Yohanes cross ke dalam, Salim dengan Ali, Zainal Abidin, Jong Kim, Nasir, dan Malaysia pula sekarang bergerak. Jong Kim semula cross kepada Hasan Sani. Kena pula di belakang Hasan Sani. Terlepas Jong Kim sekali lagi. Dan lambat pemain-pemain Malaysia masuk. Lebih pantas Indonesia tadi. Dan Jong Kim terpaksa hantar balik kepada Rashid. Guna sigaran. Tinggal 3 minit permainan. Masih 2 sama. Guna sigaran. Jong Kim. Zulkifli Hamzah. Jong Kim dihadang oleh Marianto. Jong Kim hantar ke dalam. Chin An. Salim. Peluang bagi Malaysia sekarang. Salim pula menyerang. Hantar ke dalam. Tandukkan pada Zulkifli. Tapi ditanduk keluar oleh Sutrisno. Kerana menghadapi tekanan dari serangan Malaysia tadi. Dan sempatkan sudut di saat-saat akhir bagi Malaysia. Kedudukannya 2 sama. Tinggal 2 minit permainan. Hasan Sani mengambil sepakan. Salim Mahmud. Dan sepakan gol. Salim Mahmud tidak cekap mencari tendangan sudut tadi. Tapi pemain Indonesia dapat menyelamatkan pasukannya. Dan sekarang tinggal 1 minit lebih kurang permainan. Kedudukan masih lagi 2 sama. Reno dan Francisco Gama. Indonesia menyerang. Di saat-saat akhir ini Francisco Gama masih belum dapat melayakan bola. Ahmad Yusof mengawalnya dengan rapi. Foul Ahmad Yusof terhadap Francisco. Offside. 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 Offside kata pengadil. Dan sebabkan percuma telah pun diambil. Hasan Sani dengan Ajat. Kena tangan. Dan sebabkan percuma kepada Malaysia di saat-saat akhir sekarang. Chin An membuat sepakan segong. Peluang bagi Malaysia tadi setelah mendapat sepakan percuma. Sepakan Chin An juga tidak seperti sepakan yang biasa kita lihat dari Chin An. Dan detik sudah semakin cepat sekarang berlalu. Dan permainan saya kira akan tamat bila-bila masa saja. Kedudukannya 2 sama dan mungkin akan kekal 2 sama. Tapi Indonesia pula menyerang. Francisco Gama, Zainal Abidin, Azizul masih menguasai bola kepada Salim. Salim cuba menghantar bola ke dalam. Dan begitulah tamatnya permainan antara Indonesia dengan Malaysia. Perputusan dengan 2 sama. Gol Indonesia telah dijaringkan oleh Surul, pemain nombor 9, kedua-dua golnya. Manakala Malaysia telah membalas menerusi Zulkifli Hamzah. Kemudian dalam separuh masa yang kedua, Zainal Abidin mendapat tendangan penalti. Malaysia mendapat tendangan penalti dan Zainal Abidin menjadikan 2 sama dalam perlawanan ini. Setakat ini sajalah laporan kami. Hingga kita berjumpa pula di lain hari. Sekian.